Galang Hendra Pratama mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil menang dalam ajang balap internasional World Supersport 300 di sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu 22 Oktober 2017. Hendra yang menjadi pembalap wildcard di seri balap ini start dari posisi ke-8 terus memperbaiki posisinya. Dalam balapan 11 lap tersebut, ia mampu tampil impresif hingga mengalahkan Mark Garcia yang meraih juara umum di ajang tersebut dengan finish ke-4. Balapan Jerez menjadi seri pamungkas ajang World Supersport 300. Hendra duduk di posisi ke-14 dengan raihan 25 poin. Pembalap kelahiran 10 April 1999 tersebut mewarisi kemahiran sang ayah, Dicky Hestu, yang juga seorang pembalap. Hendra mulai berkecimpung di trek balap sejak tahun 2009 dan terpilih menjadi satu dari 5 pembalap berbakat dalam Asia Road Racing Championship dan membuatnya mengikuti program Master Camp VR46 Riders Academy di Italia pada tahun 2016 lalu yang dididik langsung pembalap dunia Valentino Rossi. Keikutsertaan remaja asal Yogyakarta dalam ajang World Supersport 300 tak lepas dari sejumlah tahapan yang sudah dilewatinya, mulai dari Yamaha Cup Race, Motor Prix, dan Asian Road Race Championship. Sejumlah pengalamannya ini bisa menjadi langkahnya guna melenggang ke ajang prestisius MotoGP.